Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji hanya milik Allah atas kebaikannya. Segala syukur hanya kepada Allah atas taufik dan karunia-Nya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu bagi-Nya, segala puji bagi-Nya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya yang menyeru kepada keridhoan-Nya. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam yang melimpah kepadanya, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Dasar umat Islam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut, jika ditelaah ditemukan 4 dimensi nilai,
baik spiritual maupun kemanusiaan. Pertama, ibadah puasa ditujukan kepada umat Islam yang beriman. Kedua, ibadah puasa adalah wajib. Ketiga, ibadah puasa telah ada sebelum datangnya Islam. Keempat, tujuan ibadah puasa adalah meraih gelar takwa. Ibadah puasa banyak nilai spiritual dan kemanusiaan yang diperoleh darinya. Nilai-nilai spiritual ibadah puasa antara lain. Pertama, ibadah puasa merefleksikan keimanan seorang hamba kepada Sang Khalik. Iman bagi setiap muslim ibarat air yang mengalami pasang surut atau ibarat baterai diperlukan charger untuk mengisinya. Kehadiran ibadah puasa Ramadan adalah musim charger baterai tahunan. Kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa wujud rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kemampuan, nikmat rizki yang diberi Sang Khalik. Ketiga, ibadah puasa adalah madrasah rohani, membangkitkan semangat spiritual, mendekatkan diri kepada Sang Pemilik jagat raya beserta isinya, menggelorakan nafsu mutmainnah, menghindari nafsu syahwat yang tidak pada tempatnya. Keempat, ibadah puasa adalah sarana meraih takwa. Nilai spiritual takwa adalah tujuan dari ibadah puasa. Kelima, ibadah puasa melatih agar lebih tabah, lebih sabar. Ibadah puasa mampu mengendalikan amarah. Sebaliknya, ibadah puasa melatih kesabaran atas segala perbuatan orang lain terhadap dirinya. Ibadah puasa menguji kekuatan jiwanya, kejujuran dalam menjalankan ibadah puasa di saat ramai atau di saat sunyi. Jiwa terus menjalankan ibadah puasa. Keenam, yaitu mengharapkan malam Lailatul Qadar, menghiasi malam-malam Ramadan dengan sholat malam, yaitu tarawih, witir, tasbih, dan tahajud. Tadarus Al-Quran, beriktikaf, beristighfar, berdoa, berzikir, dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nilai kemanusiaan dari ibadah puasa yang pertama adalah mempererat silaturahmi antara sesama manusia. Suasana menjalin silaturahim umat terasa erat saat Ramadan. Di setiap masjid menyediakan buka puasa bersama, memberi takjil gratis. Suasana yang amat mengharukan sepanjang puasa Ramadan. Kedua, adalah melatih hidup sederhana. Orang yang berpuasa akan merasakan perihnya perut yang kosong dan menggugah hatinya hidup dengan kesederhanaan. Ketiga, selalu menjaga perkataan, ucapan, dan perbuatan yang menyakiti sesama. Ibadah puasa Ramadan menjadi sempurna apabila manusia menjauhi perbuatan haram yang dapat dilihat, didengar, dan diucapkan. Menghindari dosa seperti bergunjing, berkata kasar, dan berbohong. Keempat, ibadah puasa Ramadan membangkitkan kepedulian terhadap sesama, peka dan peduli terhadap yang kurang beruntung. Dalam konteks nilai spiritual ketuhanan, ibadah puasa memiliki nilai transenden yang menegaskan antara interaksi yang kuat antara hamba dengan Sang Khalik. Ibadah puasa menjadi media hubungan personal antara hamba dengan Sang Khalik, sekaligus medium hubungan kemanusiaan. Ibadah puasa menggugah semangat kemanusiaan dalam diri umat Islam. Perasaan lapar dan dahaga yang dirasakan saat berpuasa menjadi pesan kuat agar umat Islam berempati dalam pedihnya penderitaan hidup yang dialami orang-orang yang sehari-harinya dihantui dengan rasa kelaparan. Adanya larangan tidak makan dan tidak minum pada siang hari saat berpuasa, meskipun makanan tersedia, mengisyaratkan agar umat Islam tidak mudah menuruti hawa nafsunya
sehingga mengabadikan kemanusiaan dalam kehidupan. Ibadah puasa membangkitkan harmonis yang dipertegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa pahala puasa Ramadan tidak akan pernah diraih sampai mereka yang berpuasa selesai membayar zakat fitrah. Zakat merupakan simbol kepedulian ajaran Islam terhadap sesama. Begitu pada penegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memberi buka puasa bagi yang berpuasa adalah sama nilainya dengan menjalankan ibadah puasa. Pesan utama dari ibadah puasa Ramadan adalah setara spiritual ketuhanan dan kemanusiaan. Esensi ajaran Islam adalah kasih sayang, ramah, dan menaruh perhatian besar akan kelangsungan hidup manusia serta pemeliharaan peradaban manusia di muka bumi. Islam memposisikan setara relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama manusia dalam prakteknya ditemukan dalam ibadah puasa Ramadan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan saya yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.